Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dimuliakan. Baik, berkaitan dengan soal kehidupan dan juga kematian. Kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ini sudah pasti akan melalui yang namanya lima alam. Dan lima alam. Lima alam ini anda, saya, kita semua melaluinya. Maka ada yang telah melaluinya, ada yang kita sedang lalui dan akan kita lalui. Maka alam yang pertama itu disebut sebagai alam roh, kan? Alam roh. Haji-hajah, tuan-tuan, puan-puan, saya, anak-anak kita, cucu, cicit, piut, sampailah ke generasi akhir zaman nanti, kita semua dulu pernah berkumpul di sisi Tuhan, iaitulah di Sidratul Muntaha sana, iaitu di alam roh tu. Roh anda, roh saya semua ada di situ. Cuma bila masa untuk dimasukkan pada alam kedua, itu ketentuan Allah. Iaitu alam yang kedua selepas alam roh, iaitu alam rahim. Bila mana Allah Ta'ala petik daripada alam roh dan meniupkannya ke dalam janin. Dan janin mula-mula tak ada nyawa, itu jantung tak berdegup, kan, mana-mana bersama, kan, daripada embrio itu, dari fetusnya, kan, dari sudut sainsnya. Kemudian dah sekian-sekian minggu, sekian-sekian bulan, barulah duk itu jantung baru bergerak. Tiba-tiba je, kan, macam mana roh itu masuk, itu ilmu Allah Subhanahu Taala. Kan, kulli ruhi min amri rabbi, kata Allah SWT dalam Al-Quran melalui kata Nabi SAW. Ada orang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, terangkan kepada kami bagaimana roh itu terjadi. Maka kata Nabi apa? Ruhi min amri rabbi, sesungguhnya roh itu adalah urusan Tuhan aku. Aku sendiri pun tak tahu, Nabi pun tak tahu bagaimana roh itu ditiup dalam janin. Jadi roh itu masuk dalam janin tersebut dan kita hiduplah dalam dunia, dalam alam roh, dan kita keluar pula pada alam yang ketiga selepas mana alam roh rahim. Alam yang ketiga itu namanya alam dunia. Inilah yang tempat yang kita duduk sekarang ini, kan. Maka macam-macamlah takdir kehidupan kita, ada yang lahir-lahir dalam dulang emas, kan. Lahir-lahir ada yang sederhana kehidupannya, lahir-lahir ada yang miskin dan sebagainya. Apapun kehidupan kita di alam dunia ini, kita dengan satu tujuan saja. Apa tujuan kita hidup? Iaitu untuk ubudullah, kan? Iaitu untuk menyembah Allah. Itulah kita punya tujuan utama hidup. Adapun yang lain-lain, kita kerja, kan, kita belajar, apa semua ini adalah untuk urusan kehidupan kita. Untuk kita melaksanakan kelangsungan hidup. Alam yang ketiga. Alam yang keempat, selepas kita hidup, kita akan mati. Ada mungkin di sisi agama-agama lain yang mungkin tak percaya tentang kehidupan selepas kematian. Tetapi kita sebagai umat Islam yang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah, kita yakin dan percaya bahawa ini bukan pengakhiran hidup. Bahawa selepas ini, kita akan menuju pula alam yang keempat, iaitulah namanya alam barzakh, alam kubur. Jadi kita rasa muskil, kenapa kita perlu takut dengan kubur, kan? Sebab kita selalu tengok filem-filem yang horror apa semua, kan, semuanya menakutkan. Sebenarnya itulah tempat kita besok, kan, kubur itu ada tempat kita besok. Sama ada bila masanya, wallah alam, anda dulu ke, saya dulu ke, belum tahu lagi. Tapi itu kubur pasti kita akan pergi. Tapi tidak ada orang yang boleh menidakkan kematian. Apa bukti? Apa buktinya kita semua akan pergi menuju ke alam yang seterusnya? Kita tengok mak kita, ayah kita, atuk kita, nenek kita, dulunya hidup macam kita, tetapi hari ini sudah tidak hidup. Hari ini semua telah meninggal dunia. Jadi dia orang hidup dulu, sekarang dah meninggal. Jadi kita pula hidup, kita akan meninggal. Maka ada orang dia nak menolak, kan, nak menolak tentang kehidupan dan seterusnya. Maka kita boleh tahu bahawa ada kehidupan di alam yang keempat melalui Al-Quran dan juga hadis. Orang yang tak percaya Quran hadis, maka susah kita nak buktikan secara saintifik. Sebab tak pernah ada lagi orang daripada kubur dia balik jumpa orang.
Oh, mak alhamdulillah, mak okey dalam kubur. Kan? Kalau adalah orang yang balik daripada kubur cerita pula pengalaman di dalam kubur, saya rasa Masjid Bangi ni 25 tingkat pun tak cukup. Penuh orang semayang. Kan PKP tak PKP, orang tahu dah. Orang nak insaf sebab orang tahu dah bahawa alam kubur tu memang ada. Tetapi itu daripada perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara ghaib. So kita sebagai orang beriman mesti percaya pada alam ghaib. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Apa Allah sebut? Orang yang beriman tu apa kata Allah? Dia percaya pada alam ghaib. Ini perkara-perkara sam'iyat, ini tidak berlaku secara saintifik, cari buku apa semua tidak tidak wujud. Tetapi kita boleh percaya dengan adanya Al-Quran dan juga hadis. Maka orang yang menolak Al-Quran hadis, maka kesian pada mereka. Kerana petunjuk bagi mereka itu, mereka diberi petunjuk tetapi mereka menolak. Tapi kita daripada Al-Quran hadis, kita percaya dan yakin. Sebab itulah kena buat benda-benda baik. Kan? Di alam dunia ni, sebab kita akan tadi, akan bawa bekalan besok di alam kubur nanti. Mesti banyak sedekah, mesti banyak infak, mesti banyak cakap betul. Mesti jadi orang yang baik, mesti pegang amanah, jangan makan rasuah, apa semua. Apa sebab kita ni ada rules dalam kehidupan ni? Sebab itu tadi, kita buat hari ni amal, itu besok dalam alam kubur kita akan ditanya oleh malaikat amal-amal kita yang kita buat sepanjang kita hidup di muka bumi. Kalau baik amalan kita, alhamdulillah. Kalau tidak baik yang banyak, maka na'udzubillah. Hari begitulah keadaannya. Ya, baik. So alam yang keempat itu namanya alam barzah. Cerita berkaitan dengan alam kubur ini panjang. Kan panjang. InsyaAllah kita akan bersiaran di kesempatan yang akan datang. Berkaitan dengan bagaimana bentuk-bentuk susasaan kubur. Bagaimana bentuk nikmat dalam kubur. Oh, ada kenikmatan dalam kubur. Bagaimana bentuk soal mungkar nakir. Bagaimana ada orang tanya berkaitan dengan talqin dan sebagainya, itu boleh ke tak boleh. Maka saya pernah menjawab isu itu sebelum ni. Kemudian kita akan ceritalah tentang alam kubur yang keempat. Kemudian selesai saja alam kubur. Kita tidak pernah tahu berapa panjang alam kubur kita. Anda, saya dan siapa-siapa pun, atuk nenek zaman-zaman terdahulu, kita tak pernah tahu itu berapa lama kita akan berada dalam alam kubur. Tak pernah tahu. Ada orang mungkin rasa kejap aja sebab amal dia baik. Ada orang rasa terlalu lama dalam kubur kena seksa dan sebagainya. Itu belum kiamat lagi, belum cerita alam akhirat. Itu alam yang kelima. Maka selesai saja alam yang keempat ini, maka dibangunkan manusia pada alam yang kelima. Itulah namanya alam akhirat, hari pembalasan, hari yang disebut sebagai hari penentuan, hari hisab untuk anda dan juga saya. Tetapi kalau di alam kubur lagi diseksa punya teruk, susah kita nak katakan dia lepas besok di alam akhirat. Tetapi bagi mereka yang lepas daripada alam kuburnya, dapat kenikmatan dalam alam kubur, bahagia dia di alam kubur, insya-Allah alam akhirat pun akan berbahagia juga. Sebab dia telah selesai dia punya soal jawab dengan malaikat, dia punya amal baik banyak, maka apa lagi yang akan dihisapkan besok di akhirat? Maka terus saja red carpet masuk dalam malam, masuk dalam syurga Allah. Ya, tadi itulah dia lima alam yang kita akan tempuh, anda, saya dan kita semua, iaitu yang pertama tadi alam roh, alam rahim. Ini semua telah selesai. Yang ketiga alam dunia, inilah penuh cabaran, penuh fitnah, penuh ujian, penuh ketaatan, penuh tipu daya, penuh dengan muslihat yang boleh merosakkan iman kita ataupun boleh meningkatkan iman kita kepada Allah. Maka kita buat benda-benda baik supaya alam yang keempat, iaitu alam kubur, alam barzah, kita selesa, kita akan diberi kenikmatan, supaya alam yang kelima juga, alam akhirat juga, kita akan mendapat redha Tuhan, rahmat Tuhan dan masuk syurga dengan kata-kata Allah, dengan kata-kata malaikat, udkhuluha bisalamin aminin. Kan, masuklah anda ke dalam syurga ini dengan penuh penuh ucapan sejahtera, selamat datang, selamat datang, kan, konok gitu lah. Baik, itulah dia lima alam yang kita akan tempuh, sedang tempuh dan telah kita tempuh. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian ini dapat memberikan kita kesedaran, keinsafan.
bahawa dunia ini sementara. Berapa lama sangat kita hidup dalam dunia? Kan kalau kita nak mengumpul harta kekayaan juta-juta duit kita apa semua, kita mati sekarang itu duit semua waris dapat. Itu orang lain dapat. Dan ada satu kisah sebelum saya untuk kisah ni, ada satu kisah daripada kisah orang dululah. Ini tu namanya Iskandar Zulkarnain. Semua orang kenal. Itu Iskandar Zulkarnain itu sebagai seorang yang menguasai timur dan barat. Kan Iskandar Zulkarnain. Sebelum dia mati dia minta tiga benda supaya dia punya pembesar-pembesar dia buat untuk dia. Apa kata dia? Yang pertama sekali, bila aku mati besok, pastikan aku diusung oleh doktor-doktor yang pakar-pakar. Dan siapa-siapa doktor yang pakar-pakar tu, mereka tu yang akan usung, bukannya orang lain. Yang kedua, pastikan bila mana aku diusung itu, taburkan semua harta aku di jalan raya. Tabur gitu. Dan yang ketiga, sewaktu engkau mengusungkan mayat aku ke liang lahat kubur, keluarkan sikit tangan aku gitu. Maksudnya dia mati gitu, tangan dia keluar sikit gitulah. Maka apa ceritanya kan? Tiga benda dia suruh buat. Maka yang pertama sekali, biar doktor-doktor pakar yang mengusung aku. Apa tandanya? Sehebat mana pun kamu, doktor pakar bedah, doktor pakar jantung, doktor pakar lah apa sekalipun, kamu takkan lari daripada kematian. Kamu takkan dapat mengubat kematian. Sakit boleh diubat, tapi itu mati tak boleh ubat. Tak boleh ubat. Doktor pakar pun akan mati. Pakar jantung pun sakit jantung. Begitulah ibaratnya. Tak ada orang yang akan kekal abadi. Yang kedua, taburkan harta benda aku di jalan raya, biar orang lain ambil. Hebat mana pun aku dulu masa aku hidup, tapi bila aku mati, orang tak tengok aku, orang akan tengok harta aku kan. Ya, harta yang banyak direbut-rebut orang, maka aku tak ada apa-apa pun aku bawa dah. Harta kamu yang banyak, kamu takkan bawa ke lubang kubur. Kalau mak lubang kubur kita penuh harta kita, pagi tanam itu malam berlubang. Bukan sebab keluar hantu apa, tapi ramai orang duk korek nak ambil harta dia kan. Bermakna kita tak ada apa-apa yang kita akan bawa ke dalam kubur. Itu semua harta, kereta mewah, rumah besar kan, kita punya apa sajalah, kita punya kehidupan kita, kemewahan kita, semuanya orang akan rasa. Dan kita tidak akan bawa ke dalam kubur. Dan yang ketiganya, keluarkan tangan aku, biarkan nampak kosong. Aku datang dulu ke dunia kosong, aku balik pun kosong. Datang ke dunia lahir kosong, mati pun kosong lah. Tak ada apa pun yang kita bawa. Walaupun aku seorang hebat kan, pembesar, menjadi orang yang disanjungi apa semua, duit juta-juta waktu aku hidup, orang semua sanjung. Tapi bila kita balik, itu tangan kosong. Tak ada apa pun yang kita bawa ke alam kubur. Jadi itulah dia falsafah kehidupan dalam dunia ini, bahawa perlunya kita ini mengumpul seberapa banyak amalan. Penat di dunia tak apa, biar kita rehat dalam kubur. Kan kita penat dalam dunia, kita solat, kita zakat, kita taat pada perintah Allah, buat benda Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang walaupun benda tu best. Dan dunia, jauhi kemaksiatan, jangan ikuti hawa nafsu dan sebagainya, supaya besok kita di alam kubur, di alam akhirat kita akan selamat insya-Allah. Aku laqali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.